bayarannya, Pak? Ini jangan sampai lama ya, takut kau batu gitu, tinggal tunjukin aja. Makasih. Makasih, ini untuk tiket perjalanannya 15 ribu, Pak. Ini dalam rangka liburan apa ini, Pak? Ya, liburan lokal biasa. Pas bulan hari libur, cucu ini sambil rekreasi sama cucu sama keluarga. Kenapa lebih memilih Pangandaran, Pak? Ya, karena lokasinya dekat. Ya, dekat ya. Dan juga ya memang suasana pantainya lebih bagus dibanding yang lain. Apa memang sudah direncanakan untuk liburan sekarang ini, Pak, dari sebelumnya? Enggak, ini insidental aja. Itu tadi libur, ya sekalian refreshing. Siap, Pak. Aja ke Pangandaran. Nama Pak siapa, Pak? Saya Oman Rohman. Dari Kota Banjar. Soalnya tanggung jawab kan awe. Jadi ini enak satu orang tiap hadir gratis ke Manok. Dalam rangka liburan apa sekarang ke Pangandaran? Libur panjang menjelang sebelum anak-anak ujian nasional, jadi kesini dulu. Kenapa lebih memilih Pangandaran? Dekat aja, lumayan dekat dari rumah, harganya terjangkau, sama nggak bosen-bosen. Dari dulu kesini ada setahun 3-6 kali ada ya, udah seneng gitu, udah dari dulu udah rutin dari kecil. Libur panjang pasti kesini. Yang bikin asiknya apa, Pangandaran? Yang bikin asiknya suasana pantainya nggak terlalu berbahaya ya, kalau dilihat dibandingin pantai-pantai lain di sini, termasuk nggak berbahaya, bersih, terus makanannya sama hotelnya harganya terjangkau, sama apa? Destinasi apa? Wisata banyak. Destinasi wisatanya banyak, kafe-kafenya juga banyak ya, hotelnya juga harganya masih terjangkau sih dibanding di laut-laut lain. Datang ke sini dengan siapa aja? Sama keluarga, dua mobil. Nah, ya, kalau kamu beraktivitas di pagi hari ini di pantai, apa yang dilakukan sekarang? Masuk anak-anak ini main selancar, main pasir, neneknya itu sambil makan apa, klotek sambil makan, main selancar, berenang, bentar lagi mau naik perahu ke Pasir Putih, ting-ting-ting. Pasir Putih. Nama Mina dari Bandung. Ini dalam rangka liburan apa nih sekarang? Libur panjang, dari awal udah merencanakan untuk liburan ke Pantai Pangandaran.
kenapa lebih memilih di hari pertama libur? Karena kan takut nanti lebih ramai. Sabtu minggu kan pasti penuh ya. Ya jadi hari sekarang aja. Menginap sini atau cuma satu hari? Nanti pulang zuhur. Ya. Keluarga atau keluarga? Keluarga, saudara. Apa yang dilakukan pantai saat ini? Berenang, main pasir sama anak. Ke pasir putih? Nanti kali ya. Nanti. Teh apa teh? Lima. Lima. Lima apa? Lima Lusmayanti. Usia? Usia 23 tahun. Dari? Ciamis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.